Terpilihnya kembali Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan, Abdul Rahman, berdasarkan keputusan bersama dalam musyawarah temu karya Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan bersama pengurus dan anggota yang diselenggarakan di gedung Aula Kantor Camat Belawan. Sebelumnya, masa bakti periode tahun 2017 sampai 2022 akan berakhir menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan. Abdul Rahman secara aklamasi kembali terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan periode masa bakti tahun 2022 hingga 2027. Ketua Karang Taruna Kota Medan Yopi mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan. Berharap di Kecamatan Medan Belawan ini bisa mengibarkan besar lagi Karang Taruna ke depannya dan mendukung seluruh program-program yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Ia memberi support penuh untuk seluruh kegiatan yang ada di Kecamatan Medan Belawan dan bisa membantu pemerintah di Kecamatan Medan Belawan ini. Apalagi sering terjadi tawuran sehingga harus mendekatkan diri kepada masyarakat gimana kota Belawan ini tidak terjadi lagi tawuran. Camat Belawan Subhan Fahri Harahap menambahkan ia mengucapkan selamat kepada Rahman yang telah terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan. Tentunya berharap kedepannya saling berkolaborasi untuk mendukung program-program pemerintah Kota Medan. Ya, hari ini temu karya Kecamatan Medan Belawan diselenggarakan pada sore hari ini berdatang terpilih lagi secara aklamasi. Saya berharap Kecamatan Medan Belawan khususnya Kelangatan bisa mengibarkan besar lagi Karang Taruna ke depannya dan mendukung seluruh program-program pemerintah, terutama program-program vital prioritas yang ada di Medan Belawan. Maka dari itu kami dari Karang Taruna Kota Medan mensupport penuh untuk seluruh kegiatan yang ada di Medan Belawan, khususnya di Medan Belawan. Medan Belawan mengucapkan selamat ya kepada Bangatan yang telah terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan. Tentunya harapan saya ke depan bersama Bang Atan kita saling berkolaborasi untuk mendukung program-program pemerintah Kota Medan, terutama program-program prioritas Bapak Wali Kota Medan Muhammad Rudi Nasution. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasaruan Sitorus melaporkan.